Oh, Oke, okay, aku mengerti. Tangan Yimeng sedikit gemetar. Imeng merasa bahwa cengkeraman Chen Jiu telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Jaringan buku pin. Apakah ini telapak tangan pria? Kekuatannya, teksturnya, begitu mendominasi, begitu hangat. Sebagai seorang wanita cantik yang murni dan polos, yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki sebelumnya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa benda yang sedang dipegangnya dan diperlakukan sebagai harta karun itu ternyata adalah milik laki-laki. Meskipun dia tidak tahu wujud aslinya, wajah dan telinga Yimeng memerah karena aura agungnya. Ketika dia mendengar peringatan Chen Jiu, dia tidak ingin ragu lagi. Dia membuka mulut kecilnya sedikit dan menelannya. Oh, kali ini, Chen Jiu merasa sangat senang. Perasaan seperti itu sungguh tak terlukiskan. Perasaan hangat dan lembut dari luar adalah hal yang sekunder. Yang terpenting adalah transendensi dan kenikmatan jiwa dan raga. Yimeng, dengan temperamennya yang seperti mimpi, sebenarnya adalah kekasih idaman setiap pria. Semua pria yang melihatnya pasti akan merindukannya. Namun, kerinduan tetaplah kerinduan untuk bisa dekat dengan wanita seperti itu. Beberapa orang akan mematahkan kepala mereka dan kehilangan semua kekayaan mereka, tetapi mereka tetap tidak akan mampu menggerakkan hatinya. Namun, sang Santa yang cantik jelita ini, yang berjuang demi persembahan dari banyak pria, kini mengambil inisiatif untuk berlutut di hadapan seorang pria, menyerahkan dirinya kepadanya, dan menunggunya dengan cara yang sangat memalukan. Sebagai orang yang terlibat dalam masalah ini, Chen Jiu merasa bangga, gembira, gelisah, dan terkejut. Di bawah emosi yang tak terhitung jumlahnya, jiwanya akhirnya melampaui dan mencapai keadaan ekstrim. Gudong Guhu, Yimeng menerimanya sambil tersenyum. Namun, dia tampaknya terkejut. Akhirnya, dia batuk beberapa kali, membuat wajahnya semakin merah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku keluar terlalu berlebihan. Aku tidak siap. Sambil menggelengkan kepalanya, Yimeng tersenyum puas. Namun, Kualitasnya kali ini jelas jauh lebih baik daripada yang diberikan Lian, R terakhir kali. Itu pasti akan sangat membantuku. Tuan, Anda harus mencerna dan menyerapnya. Sekarang giliranku. Zhao Lian, R mencium bau amis dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baiklah, apakah kamu ingin mencuci labu itu? Ada ludahku di sana. Memori Dream mengingatkan dengan ramah. Tidak apa-apa, Tuan dan aku tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Kata-kata Zhao Lianer membuat Yimeng semakin malu. Selanjutnya, Zhao Lianer berlutut di depan Chen Jiu dan memegang labu itu erat-erat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ini benar-benar jauh lebih besar dan lebih kuat. Sungguh suatu keajaiban bahwa guru dapat menaklukkannya dalam waktu yang singkat. Oh, besar sekali. Bagaimana guru bisa menelannya? Kata-kata Zhao Lianer selanjutnya membuat Yi merasa semakin malu. Setelah sekian lama, tidak ada yang keluar. Zhao Lian, Er tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Tuan, apakah Anda menyedotnya terlalu banyak? Sekarang saya tidak bisa mengeluarkannya. Kenapa kamu tidak bisa mengeluarkannya? Aku tidak melakukan apapun tadi. Itu keluar dengan sendirinya. Yi datang dengan wajah bingung. Mengambil benda itu dari tangan Zhao Lianer, dia bereksperimen lagi. Eksperimen seperti itu seperti sepasang burung phoenix yang bermain dengan seekor naga. Chen Jiu tidak dapat menahannya lagi. Dia tercengang lagi. Gudong gudong, kali ini Yi Meng kembali mendapatkan panen besar. Ada kejutan yang tak terduga. Tuan, bagaimana Anda bisa mengeluarkannya dengan mudah? Mengapa Anda tidak membantu saya mengeluarkannya? Oke. Okay. Zhao Lian, er tidak bisa menahan diri untuk memohon. Ini, oke, okay. meskipun tubuh Yimeng juga agak tidak nyaman, dia tetap memutuskan untuk membantu Zaolianer karena dia memiliki kesempatan yang sangat besar. Itu semua berkat Zaolianer. Yimeng tidak dapat membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Dia seharusnya tahu bagaimana membalas kebaikannya. Dengan cara ini, Zaolianer diberhentikan, dan Yimeng terus menggantikannya. Tak perlu dikatakan, efeknya sangat bagus. Setelah beberapa saat, ada banyak eliksir yang bisa dia bagikan dengan Zaolianer. Tuan, saya rasa itu tidak merepotkan. Katakan saja padaku, permintaan Zhao Lianer selanjutnya membuat Chen Jiu semakin bersemangat. Seorang guru dan murid yang cantik di depannya saling memoper barang-barangnya dari mulut ke mulut. Adegan ini benar-benar terlalu jahat. Setelah pesta pora itu, wajah Himeng menjadi lembut dan merah, dan seluruh tubuhnya terasa panas. Dia merasa tidak tahan lagi dan meminta agar permintaan ini dihentikan. Tuan, apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Pada saat ini, Chen Jiu belum cukup bersenang-senang. Eh cukup sekian untuk hari ini. Chen Jiu, jangan panggil aku tuan. Aku tidak sanggup. Sambil menggelengkan kepalanya, Yimeng bertanya, saya tidak tahu apakah saya bisa meminta ramuan ini lagi di masa mendatang. Tuan, Anda adalah Tuan Lianer. Tentu saja, Anda juga Tuan saya. Saya akan berbakti kepadanya. Kapanpun Anda menginginkan benda ini, Anda dapat datang dan memintanya. Chen Jiu cukup murah hati saat ini. Terima kasih, Chen Jiu. Bolehkah aku melepas penutup mataku sekarang? Kata Yimeng dengan penuh rasa terima kasih. Eh, tunggu sebentar, aku akan segera selesai. Chen Jiu dengan cepat kembali ke bentuk aslinya dan menempelkannya dengan kuat pada dirinya sendiri. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, itu masih agak terlalu jelas. Tidak ada cara lain. Orang ini benar-benar terlalu besar. Setelah dipermainkan oleh Yi Meng untuk waktu yang lama, Chen Jiu merasa bahwa dia lebih membutuhkannya. Iya, dalam hal ini, jika seorang pria tidak benar-benar mendapatkan seorang wanita, kekuatan bertarungnya akan selalu kuat. Ah, tuan muda, Anda setelah membuka penutup mata, teriakan Zhao Lianer juga menarik perhatian Yimeng. Ketika dia melihat penampilan Chen Jiu yang lebih kuat, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Kakinya yang ramping sedikit terkatup rapat. Maafkan aku, tindakanmu tadi terlalu. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Chen Jiu ditatap oleh kedua wanita cantik itu dan harus menjelaskan tanpa daya. Lian, Er, kenapa kau tidak menemaninya? Aku pergi dulu, kata Yimeng dan segera pergi. Dia tidak berani tinggal setengah langkah. Tuan, tunggu aku. Aku juga harus pergi. Zhao Lian, Er merasa cemas dan dengan tegas mengejar Yimeng. Hei, mengapa kamu berlari begitu cepat? Kamu tadi begitu puas. Bukankah kamu sekarang tidak tahu berterima kasih? Chen Jiu menatap kedua wanita itu yang berlari menjauh. Wajahnya tidak bisa menahan sedikit ketidaksenangan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Setelah dipermainkan oleh kalian semua begitu lama, kalian semua melarikan diri dengan tidak bertanggung jawab. Siapa yang harus kutemukan untuk melampiaskan amarahku? Chen Jiu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, kepalanya penuh dengan wanita. Mulan baru saja ada di sana, dia pasti tidak tahan. Lian R juga tidak akan setuju. Dikian Qiankun lege, sepertinya hanya mudan yang bisa membantuku. Chen Jiu menghitung dan segera memiliki target baru. 622. Di luar kediaman Wen King, di sebuah gang yang tidak mencolok, dua peri yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di sini. Mereka adalah peri yang seperti mimpi Yimeng dan peri halus Zhao Lian R. Saat ini Wajah Yimeng memerah, dan dia sangat menawan. Sepasang matanya yang besar penuh dengan misteri. Jika ada pria yang melihatnya, dia akan tergila-gila sampai mati. Mirip dengannya, Zhao Lianer juga sangat cantik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura musim semi yang kuat. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka seperti dua buah aprikot merah yang mencuat dari dinding. Mereka sangat menawan dan membuat orang-orang mendambakannya. Mereka tidak sabar untuk menerkam dan menciumnya. Hei, Lianer, kenapa kau keluar bersamaku? Apa kau tidak peduli dengan Chen Jiu? Ketika sosok itu berdiri diam dan melihat Zhao Lianer di belakangnya, Yi Meng tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tuan, saya tidak ingin melakukan hal semacam itu sekarang. Zhao Lian, Er menjelaskan dengan malu-malu. Tidak ingin melakukannya. Kamu, apakah kamu lega meninggalkannya sendirian? Kalian harus tahu, kalau kita sebagai wanita tidak bisa memuaskan para lelaki, mereka akan dengan mudah main-main di luar. Yi Meng segera menasihati dengan ramah, patuhlah dan cepatlah kembali. Chen Jiu adalah orang yang baik. Dia sekarang adalah kaisar yang hebat. Kamu akan bahagia bersamanya. Tuan, aku tidak mau kembali. Zhao Lianer semakin malu, tetapi dia tetap menolak. Kamu, Lianer, kamu biasanya sangat patuh. Mengapa kamu begitu tidak patuh hari ini? Yimeng juga menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan kata-kata yang mengkhawatirkan. Dengan status Chen Jiu saat ini, siapa yang tahu berapa banyak ombak dan kupu-kupu yang ingin menerjangnya. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan. Sekarang setelah kamu membiarkannya tinggal di sana tanpa melakukan apapun, jika ada wanita yang melihatnya, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Apakah kamu tega membiarkan orang lain membagi cintamu? Tuan, Anda terlalu khawatir. Tuan muda bukan orang seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Lian, Er penuh percaya diri. Lian, Er, jangan terlalu percaya pada laki-laki. Mereka adalah orang baik ketika mereka tidak memiliki keinginan seperti itu. Namun begitu mereka memiliki keinginan seperti itu, mereka akan memandang babi betina sebagai wanita cantik. Jika kamu tidak membantunya dengan baik dan menjadi istri yang berbudi luhur, maka cepat atau lambat, dia akan menikahi sekelompok babi betina. Guru besar Yimeng menegur, dengan sepenuh hati memikirkan muridnya. Tuan, Anda terlalu serius. Saya tidak berpikir penglihatan Tuan muda seburuk itu. Zhao Er menggelengkan kepalanya, masih tidak setuju. Kamu, apa maksudmu? Yimeng melotot ke arah Zhao Er. Apa maksudmu dengan tidak seburuk itu? Mungkinkah jika dia menyukai seorang wanita cantik, kamu tidak akan peduli? Tuan, Biarkan dia mencari siapapun yang dia inginkan. Lagi pula, aku tidak ingin melayaninya lagi. Zhao Lian, R. Tidak peduli dan berkata dengan murah hati, "Apa Lian R.? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Tidak mudah menemukan pria yang baik. Kau tidak menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mempertahankannya. Kau benar-benar membiarkannya pergi mencari kesenangan. Yi meng bahkan lebih terkejut. Tuan, seorang pria tidak bisa dijebak. Lebih baik biarkan dia pergi," kata Zhao Lian R. dengan bangga. Tidak jika kamu melakukan ini, kamu akan menarik lebah dan kupu-kupu. Cepat atau lambat, kamu akan kehilangan statusmu. Dengarkan tuanmu. Kembalilah dan layani dia. Imeng masih tidak mengerti. Dia mengambil inisiatif untuk mendorong Zhao er, ingin dia kembali. Guru, jangan khawatir, dengarkan aku. Zhao Lian, er sebenarnya dirugikan. Dia tidak bermaksud mengatakan kekhawatirannya, tetapi Imeng begitu gigih. Dia harus mengakui dengan tak berdaya, Tuan, bukan berarti aku tidak ingin kembali, tetapi aku benar-benar tidak berani kembali sekarang. Tidak berani kembali, Imeng bingung lagi. "Ya, guru, apakah Anda ingat bagaimana keadaan saya saat saya kembali terakhir kali?" Zhao Lianer merasa malu dan menjelaskan dengan singkat, "Aku masih dalam kondisi itu. Jangan bicara tentang melakukannya. Jika aku membiarkannya menyentuhku, aku tidak akan bisa bernapas dalam waktu lama. Kamu bilang, 'Jika aku kembali, bukankah aku akan dimanja olehnya?' Apa sudah berapa hari? Kenapa kamu masih di sini?" Imeng menatap, jelas-jelas tidak percaya, "Hei, seharusnya kau lihat barang-barangnya tadi." Kalau orang ini berkelahi, wanita tidak akan tahan sama sekali. Zhao Lianer menghela napas pelan dan berkata tanpa daya, karena aku tidak bisa mengendalikannya, aku hanya bisa membiarkannya mencari wanita lain. Kalau tidak, bukankah umurku akan pendek? Ini, apakah ini benar? Mendengar kata-kata ini, memikirkan keterkejutan di matanya tadi, Yimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan kakinya. Dia merasa ada api yang menyala di dalam dirinya. Tentu saja itu benar. Jika Anda tidak percaya, Tuan dapat mencobanya. Saya berani menjamin bahwa bahkan jika kita bergabung, saya khawatir kita tidak dapat menaklukkannya. Zhao Lian, Er kemudian menyarankan dengan tidak sopan. Guru dan murid bergabung. Lian, Er, omong kosong apa yang kamu bicarakan, bagaimana aku bisa? Wajah Yimeng tiba-tiba menjadi panas, dan dia sangat malu. Tuan, sejujurnya, apakah Anda tidak punya pemikiran apapun tentang Tuan Muda? Dia sangat tampan dan elegan. Jika kamu ingin menjalin hubungan intim dengannya, aku bisa membantu kalian berdua. Zhao Lianer kemudian melanjutkan, "Saya percaya pada kecantikan guru. Dia pasti tidak akan menolak. Bagaimana, Lian? Er, cepatlah diam! Bagaimana bisa kau menghina Tuan seperti ini? Imeng tiba-tiba menjadi marah dan malu. Tuan, apakah Anda tidak menyukainya?" Zhao Lian, er berkata dengan sedikit kecewa, "Jika Tuan tidak menyukainya, lupakan saja." "Hei, menurutmu, kenapa Tuan bisa bersamanya?" Melihat Zhao Lian, er tidak mengatakan apa-apa. "Imeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi." Dalam hatinya, dia samar-samar merasa bahwa pria ini juga sangat istimewa. Tidak, pokoknya dia akan cari wanita manapun. Menurutku lebih baik cari majikan. Daripada membiarkan wanita lain memanfaatkannya, lebih baik biarkan majikan menikmatinya. Zaulianer lalu berkata tanpa berpikir, Tuan, Anda tidak tahu, tetapi dengan kemampuan pria ini, dia bisa membuat kita para wanita bahagia selama sebulan. Apakah Anda tidak ingin merasakan kegembiraan menjadi seorang wanita? Eh iya, apa yang kau bicarakan? Aku pergi dulu. Imeng sangat malu sehingga dia tidak bisa menghadapinya. Dia tidak punya muka untuk melihat orang. Dia menutupi wajahnya yang merah dan segera berbalik untuk melarikan diri. Sudah berakhir. Apa yang keluar dari bawah ini sangat memalukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saya mempunyai fantasi khusus tentang pria ini, Tuan? Jangan lari! Apa maksudmu, Zhao Lian? Er bingung dan segera mengejarnya. Untungnya, Chen Jiu tidak melihat kejadian ini. Kalau tidak, dia akan sangat bangga karena tidak dapat menemukan utara. Tampaknya jika Anda ingin mengejar seorang wanita cantik, masuk akal untuk terlebih dahulu melewati persendian orang-orang di sekitarnya. Di istana 10.000 bunga, ribuan bunga bermekaran penuh. Dilihat dari luar, masih sangat indah dan menawan. 623. Di depan istana 10.000 bunga, Chen Jiu berhenti dan memandangi pemandangan yang indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan berbisik pada dirinya sendiri, "Mudan, apakah kamu baik-baik saja?" Siapa yang berani menodai peri sepuluh ribu bunga? Minggir, begitu Chen Jiu berdiri diam, beberapa orang mengelilinginya dengan ganas. Huff, sampah dari asosiasi Tianxi, apakah kamu tidak mengenaliku, Chen Jiu? Chen Jiu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah orang-orang itu. Ah, Chen Jiu, ternyata kau. Ah, silakan masuk, silakan masuk. Orang-orang itu tergagap, mereka terkejut dan tidak berani menghentikan Chen Jiu. Sebaliknya, mereka membuka jalan untuknya. Setidaknya kamu tahu siapa aku, Chen Jiu melirik mereka dan tidak bergerak, yang membuat mereka merasa lega. Setelah mengusir Chen Jiu, mereka semua jatuh ke tanah tanpa daya. "Kentut tiga, ada apa dengan kalian? Mengapa Anda tidak dapat berdiri di siang bolong? Mungkinkah akhir-akhir ini kamu terlalu banyak bermain-main dengan wanita?" Seorang pemuda bertubuh kekar berjalan mendekat dengan wajah muram. Ia melotot ke arah mereka dan entah kenapa marah. "Sial, kalian benar-benar mengompol! Bau sekali, kalian sangat lemah, mustahil bagi kalian untuk memikul tanggung jawab besar." keluar dari asosiasi Tianzi sekarang juga. Tuan, Chen Jiu ada di sini. Dia masuk, meskipun orang-orang tidak puas, mereka tetap melapor dengan jujur. Apa? Chen Jiu? Eh, aku. Ketika pemuda itu mendengar nama Chen Jiu, dia begitu takut hingga gemetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak segera membuat keributan. Uh, kali ini, semua orang menahan tawa mereka. Kentut tiga. hari ini adalah kecelakaan. Kalian harus merahasiakannya. Kita semua adalah tulang punggung Asosiasi Tianzi. Kita harus bersatu dan saling membantu. Apakah kalian mengerti? Pemuda itu tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mengucapkan kalimat itu dan pergi dengan malu. General, <t <t Haha, jenderal kelas atas macam apa dia? Dia sama tidak tahu malunya dengan kita. Sepertinya kita tidak perlu malu. Ayo, saudara-saudara, ayo ganti celana. Pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan rasa percaya diri dan pergi mengganti celana mereka dengan bangga. Chen Jiu tidak akur dengan Tian Xi, tetapi dia bagaikan matahari di langit, menekan Tian Xi hingga dia tidak bisa bernapas. Banyak anggota masyarakat dunia bahkan menganggapnya sebagai dewa iblis. Hanya mendengar namanya saja, sudah membuat mereka mengompol. Takut suatu hari dia akan menyerang mereka. Tanaman merambat hijau melilit, dan udaranya segar. Di dalam istana, sepuluh ribu bunga, sesosok tubuh cantik terkejut dengan kedatangan Chen Jiu. Muda dan peribunga, penguasa bunga, dia sekarang hampir menjadi orang suci, dan dia bahkan lebih seperti bunga abadi yang langka dan berharga di dunia. Dia menguasai semua ciptaan dan kecemerlangannya cemerlang seluruh tubuhnya seperti bunga yang tak tertandingi, menunggu Chen Jiu untuk memetiknya. Bibi bela diri, aku sangat merindukanmu. Chen Jiu terdiam sejenak, lalu segera menerkam mudan. Ia memeluk dan menciumnya untuk mengungkapkan cintanya, meredakan kerinduannya. Uh, Jiuer, jangan cemas. Bibi bela diri selalu menjadi milikmu. Dicium oleh Chen Jiu sampai dia kehabisan napas, mudan juga menjadi semakin bersemangat. Bibi bela diri, aku tidak ingin mengatakan apapun sekarang. Aku hanya menginginkanmu. Chen Jiu berkata, Bagaikan serigala lapar, dia mendorong tubuhmu dan yang harum dan lembut itu ke bawah. Apa yang terjadi selanjutnya sangat menyenangkan. Ketiadaan membuat hati semakin sayang dan mereka pun tanpa malu-malu saling terikat. "Oh, jangan, Chen Jiu. Jangan seperti ini. Di sana kotor. Biarkan aku melayanimu." Mu dan menundukkan kepalanya, wajahnya penuh dengan kegugupan. "Hehe, Bibi Bela diri, jangan bilang kamu tidak tahan lagi." Goda Chen Jiu tidak, aku tidak. Peri Wan Hua yang berwibawa itu sekarang seperti seorang gadis kecil, bertingkah genit. Bagus, aku datang. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan Mu dan langsung berteriak. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Chen Jiu, berikan padaku. Baiklah, aku datang. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera menangkapnya di tengah-tengah peoni yang sedang mabuk. Oh, Jiu Er, kamu. Apakah kamu memasukkan tanganmu? Mu dan mengerutkan kening dan langsung terkejut. Tidak, tanganku tidak ada di sini, kan? Chen Jiu tidak berdiri dengan sopan. Dia meraih puncak-puncak suci dengan masing-masing tangannya. Eh, kalau begitu, apa yang ada di bawah sana? Mu dan tampak curiga. Dia menenangkan diri dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia hampir mati ketakutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dia dapat mengakomodasi hal-hal seperti itu. Bibi bela diri, bagaimana? Aku tidak hidup sia-sia selama beberapa bulan terakhir, kan? Chen Jiu cukup bangga. Kau tidak hidup sia-sia, kurasa aku harus hidup beberapa bulan lagi. Katamu, dan dengan wajah penuh ketakutan. Kau harus santai saja. Jangan khawatir, Bibi bela diri. Aku akan membuatmu sangat bahagia. Saat Chen Jiu berbicara, dia tiba-tiba mulai bergerak. Saat dia bergerak, vitalitasnya mengalir, dan sekuntum bunga segar tumbuh dari udara tipis, melilit mereka berdua. Awalnya masih berupa kuncup, seiring berjalannya waktu, bunga itu perlahan mekar hingga akhirnya mekar sempurna. Jiu, Er, Mu dan berteriak tak terkendali, merasa sangat bahagia. Bibi bela diri, aku ingin menjadikanmu sebagai permaisuriku. Bagaimana menurutmu, Chen Jiu kemudian mengajukan permintaannya sendiri. Tubuh warisanmu dan adalah kandidat terbaik untuk permaisuri. Ini karena dia adalah pilihan terbaik untuk mewariskan garis keturunan yang kuat. Dulu, dia tidak punya kemampuan. Sekarang, tidak ada seorang pun di daratan yang berani memprovokasi Chen Jiu. Dia tidak perlu takut lagi. Tidak, aku bibi bela dirimu. Bagaimana aku bisa menjadi permaisurimu? Chen Jiu, jangan memaksaku. Oke. Okay. Mudan sangat berterima kasih, tetapi dia dengan tegas menolaknya. Bibi bela diri, aku tidak ingin selamanya berada dalam hubungan yang tidak jelas seperti ini denganmu," kata Chen Jiu dengan sedikit tidak senang. "Jiu, er, Bibi bela diri tidak bisa membiarkanmu dikutuk oleh dunia lagi, jadi aku tidak bisa menyetujuinya. Mu dan menggelengkan kepalanya, dia masih tidak setuju untuk mempublikasikan hubungannya dengan Chen Jiu. Jadi, kenapa kalau mereka dikutuk oleh dunia, Chen Jiu tidak marah? Sebaliknya, dia berkata dengan nada mendominasi dan bersemangat, "Karena Bibi bela diri peduli dengan dunia, maka aku akan menaklukkan dunia dan menikahimu secara terbuka." Mari kita lihat siapa yang berani mengatakan sesuatu. Jiu, R, ayolah, cintai bibi bela diri dengan baik. Bibi bela diri akan selalu menjadi milikmu. Mu dan jelas terkesan dengan temperamen Chen Jiu. Dia hanya ingin Chen Jiu menaklukkan tubuh dan pikirannya lagi. Selanjutnya, hubungan cinta yang sangat intens pun terjadi. Namun, tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar di udara. Chen Jiu, hentikan. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Cepat laporkan ke Ola Dekan. Suara King E dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Ah, Dekan, dia. Apakah dia melihat kita? Mu dan merasa malu. Dia langsung gelisah, tetapi dia kalah lagi. Sialan, sebagai Dekan, dia malah mengintip urusan pribadi mahasiswa. Dekan ini benar-benar mengerikan. Chen Jiu mengumpat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ketidakpuasannya. Chen Jiu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu dan sangat malu hingga dia ingin merangkak ke dalam lubang. 624. Dia adalah periwan Hua yang bermartabat, Tubuh warisan Murni dan Suci, dia adalah kebanggaan akademi, dan dekan bahkan secara pribadi telah mengeluarkan pemberitahuan untuk menaikkan statusnya. Tapi sekarang, masalah hubungan terlarangnya dengan seorang pria benar-benar ditemukan olehnya. Ini benar-benar membuat Peoni merasa malu, tidak mampu menghadapinya. Apa yang harus dia lakukan? Dekan memiliki harapan yang tinggi terhadapnya, tetapi dia telah tidur dengan seorang pria. Bagaimana dia bisa menghadapi kritikan dekan di masa mendatang? Mudah, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dia bingung. Apa yang Anda takutkan? Sebagai dekan, dia tidak tahu bagaimana menghormati para mahasiswa. Dia mengintip masalah pribadi para mahasiswa. Ini adalah kejahatan yang keji. Sudah cukup baik bahwa aku tidak membuat masalah untuknya. Dia tidak akan berani mengkritik kita. Chen Jiu dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang benar. Chen Jiu, jangan bertindak gegabah. Dia akan dekan. Mu dan mencoba membujuk Chen Jiu saat melihat betapa marahnya Chen Jiu. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Chen Jiu mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan. Apa lanjutkan, Chen Jiu? Jangan lanjutkan, Dekan sedang mencarimu. Mu dan menjadi semakin malu. Jangan khawatir tentang dia. Biarkan dia melihat apakah dia menyukainya. Dia akan sangat cemburu." Chen Jiu berkata dengan santai dan mulai makan lagi. "Uh, oh, jiu, kamu sangat cantik, Mu, dan sangat menikmati makanannya sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan Dekan." Pola formasi di halaman melayang dan informasi terkait dikirimkan ke aula kepala sekolah. Ini adalah poros seluruh akademi, dan semua formasi dikumpulkan di sini. Sebagai kepala sekolah, King E tentu saja berhak mengetahui semua yang terjadi di bagian manapun di akademi. Dulu, King E tidak terlalu memperhatikan Chen Jiu, namun sekarang berbeda. Identitasnya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikannya. Sialan, sialan! Kalian bajingan! Kalian semua dari klan darah naga tidak tahu malu dan hina. Setelah menyaksikan insiden antara Chen Jiu dan Mudan, King E menggertakkan giginya karena marah. Namun, Mudan adalah kepala akademi dan seorang wanita. Dia tidak mungkin muncul saat ini dan mengganggu Chen Jiu, bukan? Begitu besar, ya Tuhan, bagaimana Mudan bisa bertahan? King E tidak bisa menahan rasa kasihan pada Mudan. Mudan, oh Mudan, kapan kamu jatuh cinta padanya? Kau memiliki tubuh warisan yang hanya muncul sekali setiap sepuluh ribu tahun. Itu sangat berharga. Apakah kau akan jatuh ke dalam klan Dragon Blood begitu saja? Menghela napas berulang kali, King E tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman saat dia menyaksikan adegan ini. "Bajingan, ini keterlaluan!" Chen Jiu, ada hal mendesak yang harus kubicarakan denganmu. Bisakah kau menghentikannya? King E memutar matanya. Dia merasa sangat malu, terutama dadanya. Bagian dadanya yang disentuh Chen Jiu terasa sesak dan mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan pantatnya yang montok. Itu sangat memalukan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Akhirnya, King E tidak tahan lagi. Dia berteriak lagi, Chen Jiu, bisakah kau cepat? Maaf, tapi aku sangat kuat. Aku tidak bisa melakukannya dengan cepat. Chen Jiu sama sekali tidak malu. Sebaliknya, dia berteriak dengan bangga ke langit. Kau, kau benar-benar tidak tahu malu. King, eh memarahinya dari kejauhan. Dia benar-benar marah. Ya ampun, aku benar-benar tidak tahu siapa yang tidak tahu malu di sini. Ada yang motot mengintip pasangan saat mereka berhubungan seks. Kalau itu bukan tidak tahu malu, apa namanya? Chen Jiu mencibir. Huff. Apakah kau pikir aku peduli? Itu hanya seekor binatang yang sedang menggila. Apa yang bisa dilihat? King M meremehkan Chen Jiu. Kalau kamu tidak peduli, kenapa kamu terus mengintip? Kurasa kamu hanya mengatakan anggur itu asam karena kamu tidak bisa memakannya. Din, kamu sudah tidak muda lagi. Apa kamu tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pria? Apakah anda ingin saya membantu anda? Chen Jiu bergerak dengan bangga. Aura kuatnya mengalir keluar dari tubuhmu dan King M merasa gugup. Omong kosong. Kau tidak masuk akal. Chen Jiu, kau seorang kaisar. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? King E memarahi dengan marah. Ia benar-benar kehilangan sikap seorang dekan. Apakah aku yang tidak tahu malu, atau kamu yang tidak tahu malu? Chen Jiu membalas, "King E tidak bisa berkata apa-apa. Eh, Chen Jiu, berhentilah memarahiku! Tolong maafkan aku. Mu dan memiliki perasaan campur aduk saat ini. Di satu sisi, dia sangat senang sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, dia sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang dan menyembunyikan wajahnya." Dia benar-benar tidak ingin mendengarkan pertengkaran antara Chen Jiu dan King E lagi. Baiklah, aku datang. Chen Jiu tidak mempersulitmu, Dan. Dia segera menyelesaikan pekerjaannya dan merapikan pakaiannya. Kemudian, dia bergegas ke aula dekan dengan agresif. Ah, Chen Jiu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak memakai pakaian? Di aula dekan, King E terkejut dan ketakutan setengah mati. Melihatnya dari jauh saja sudah cukup menakutkan. Sekarang setelah melihatnya dari dekat, itu bahkan lebih menakutkan. Apakah aku tidak tahu malu? Saya khawatir saya tidak sebaik dekan. Sebagai dekan, beraninya kau mengintip bagian pribadi orang lain. Dekan, kurasa kau sudah tidak tahan lagi dan ingin mencari pria untuk memuaskan kebutuhanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kau sudah melihat betapa kuatnya aku, bukan? Chen Jiu tersenyum jahat dan berjalan langsung ke King E dalam keadaannya yang kuat. Jangan, jangan mendekatiku. King E terkejut. Dia segera mundur selangkah dan memarahi. Chen Jiu, aku memintamu datang ke sini karena ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Jangan terlalu dipikirkan. Benar sekali, bukankah itu yang ingin lakukan? Din, jangan malu-malu bekerja samalah denganku. Aku yakin kamu akan sangat menikmatinya. Chen Jiu tidak berhenti. Dia terus mendekati King E dan bersumpah untuk memberinya pelajaran. Apakah kamu tidak suka menonton? Hari ini aku akan membiarkanmu menonton sepuasnya. Chen Jiu, beraninya kau berhenti di situ! Kau tidak boleh pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seluruh tubuh King E menegang saat melihat Chen Jiu semakin dekat. Baiklah. Aku ingin melihat seberapa kasarnya dirimu nanti. Selama kamu tidak takut ketahuan mengintip bagian pribadi orang lain, aku tidak takut ketahuan. Chen Jiu terus mendekatinya tanpa rasa takut. "Jangan-jangan dekati aku!" King E benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Kata-kata Chen Jiu membuatnya merasa tidak berdaya. Dia tidak berani menyerangnya. Dia menatap Chen Jiu dengan mata memohon, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. "Selangkah demi selangkah, tubuh King E meringkuk di dinding." Pada saat yang sama, Chen Jiu datang di depannya dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. Sepertinya dia akan membunuhnya dengan satu serangan. Chen Jiu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku dekan Universitas Qiankun. Jangan berani-beraninya kau mengacau. King E ketakutan, bibirnya sedikit gemetar saat dia menegurnya. 625. Langkah demi langkah, sikap Chen Jiu yang kuat memaksa King E terpojok. Jika adegan ini diketahui orang lain, mereka akan sangat terkejut hingga gigi mereka rontok. King E, dia adalah dekan Akademi Qiankun. Dia adalah wanita paling terkenal di benua ini, wanita yang paling pantas dihormati. Namun sekarang, dia diolok-olok oleh seorang siswi yang tidak penting. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, Chen Jiu adalah anomali. Dia berdiri di depan King E dengan penisnya yang tak tertandingi, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia tersenyum jahat dan berkata, "Lihatlah, apakah kamu tidak ingin melihatnya? Aku akan menunjukkannya kepadamu sebanyak yang kau mau. Bagaimana menurutmu, kau, dasar bajingan? Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini?" Aku dekanmu, gurumu. Kamu harus menghormati gurumu. King, eh menundukkan kepalanya dan menatap benda yang kuat itu. Dia merasakan tubuh dan pikirannya bergetar. Selain itu, dia sepertinya telah mencium aromanya. Hal ini membuatnya semakin merasa malu. Oh, sungguh dekan, sungguh sesepuh. Apakah seperti ini cara Anda memperlakukan seorang siswa sebagai dekan sekolah? Bagaimana bisa kau bersikap begitu benar saat mengintip bagian pribadi seorang siswa? Chen Jiu membalas dengan tidak puas, Apakah ingin aku mengungkap rahasiamu ke publik? Aku akan membiarkan seluruh sekolah menjadi juri dan melihat siapa yang lebih populer. Bagaimana menurutmu? Chen Jiu, aku tahu ini salahku. Tapi siapa sangka kau melakukan hal seperti itu di siang bolong. King E tidak dapat menahan perasaan bersalah. Dia memohon dan menjelaskan, aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu kali ini. Tolong jangan ribut-ribut tentang hal itu, oke? Tidak, tidak peduli seberapa mendesaknya, itu tidak sepenting bisnisku. Chen Jiu melambaikan tangannya dan berkata dengan kasar, "Din, aku bebas melakukan apapun yang aku mau di siang bolong. Itu bukan urusanmu, kan? Chen Jiu, aku sudah melihat bagian pribadimu. Bagaimana kau ingin aku menebusnya? Kau tak bisa mencungkil mataku karena ini, kan?" King E merasa bersalah melihat Chen Jiu begitu gigih. Dia pun mundur selangkah. "Aku tidak sekejam itu. Sebagai seorang pria, tidak masalah jika kamu melihatku. Aku tidak peduli. Chen Jiu tiba-tiba tampak murah hati. Chen Jiu, apakah itu berarti kamu tidak keberatan?" Wajah King E langsung berseri-seri karena gembira. Aku tidak peduli, tapi bukan berarti mu dan tidak peduli. Kau harus bersumpah untuk merahasiakannya. Chen Jiu mengajukan syarat lain. Baiklah, aku akan merahasiakannya. Tentu saja, aku tidak akan memberitahu siapapun. King E segera berkata, Chen Jiu, aku sudah memenuhi semua permintaanmu. Bisakah kamu mengenakan pakaianmu sekarang? Apa terburu-buru? Saya tidak akan berdebat dengan Anda, tetapi apakah itu memuaskan? Lihatlah keadaannya saat ini, dia tampaknya sangat marah. Chen Jiu menundukkan kepalanya untuk melihat. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi galak. Apa, Chen Jiu, beraninya kau? Apa kau benar-benar akan menggunakannya untuk membuatku menderita? Aku tidak tahan lagi. King E langsung cemas. Ia malu dan marah. Aku tidak peduli. Din, kau telah mengganggu waktuku yang menyenangkan dan membuatnya tidak bisa memuaskanku sepenuhnya. Kau harus bertanggung jawab atas ini. Chen Jiu kemudian berkata dengan tidak sopan, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau hanya harus membuatnya mengaku kalah. Chen Jiu, Apakah kamu tidak takut aku akan memotongnya untukmu? Dasar bajingan! King E tidak tahan lagi. Wajahnya juga menjadi dingin. Kau harus tahu bahwa aku punya banyak alasan untuk menghukummu atas apa yang telah kau lakukan padaku. Saudaraku, kamu tidak berjuang sendirian. Aku akan melindungimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitimu. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Dia tidak diragukan lagi penuh percaya diri. Kau tak tahu malu, kau membantu penjahat melakukan kejahatan. Kau ditakdirkan untuk mati dengan cara yang mengerikan." King E sangat marah. Ia benar-benar tidak yakin bisa mengalahkan Chen Jiu. Din, sekarang kamu punya tiga pilihan. Pertama, kamu bisa mengumumkannya ke publik dan memutuskan hubungan denganku. Kedua, kamu bisa membuatnya mengaku kalah. Ketiga, aku bisa membuatmu mengaku kalah. Kamu pilih. Chen Jiu tidak membuang waktu dan langsung mengajukan syarat terakhir. Huff, beraninya kau mengancamku. Tahukah kamu akibat dari melakukan hal ini? King E menegur dengan marah. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan dendam. Din, Tampaknya kamu tidak mau mengakui kesalahanmu dan bersikeras memutuskan hubungan denganku. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Ini akan merusak reputasimu. Chen Jiu menegurnya lagi dengan suara rendah, "Gadis bodoh, beraninya kau mengintipku, beraninya kau! Aku akan memberimu pelajaran hari ini agar kau tidak melupakan ini." Niat awal Chen Jiu adalah untuk menakut-nakuti King Namun, dia terlalu pandai berakting, jadi King mengira dia serius. King sangat menghargai reputasinya. Chen Jiu kembali menyinggung perasaannya. Dia langsung berkata dengan marah. Chen Jiu, kamu adalah seorang kaisar yang hebat. Tidak bisakah kamu bersikap seperti pria sejati? Jangan bermain trik kotor. Baiklah, aku tidak akan bermain curang. Mari kita selesaikan ini dengan satu pertarungan. Bagaimana menurutmu, Chen Jiu segera memprovokasinya? Kau jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padanya, meskipun aku tidak bisa melakukan apapun padamu. King E menatap mata Chen Jiu yang penuh percaya diri. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jika dia kalah, itu akan lebih memalukan. Karena itu, dia mengubah nada bicaranya. Anehnya, dia meraih benda kuat itu dengan tangannya yang ramping. Eh, din, kamu Chen Jiu membelalakan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka King E akan menyetujui permintaannya dan menyerangnya dengan begitu berani. Wajah King E semerah arang. Dia menatap Chen Jiu dengan malu dan mengutarakan pendapatnya, "Chen Jiu, kamu benar. Aku salah hari ini demi menunjukkan ketulusanku. Aku bersedia meminta maaf padamu dan mengakui kekalahan. Lupakan saja masalah ini, oke?" Okay. Itu terlalu memalukan. Dia tidak punya pilihan selain memilih opsi ini demi situasi keseluruhan dan banyak faktor lainnya. Dia tidak bisa memutuskan hubungannya dengan Chen Jiu. King E bahkan lebih tidak mau memilih opsi ketiga. Jika dia menerima hukumannya, dia merasa bahwa dia pasti akan ditaklukkan olehnya. Oleh karena itu, dia hanya punya pilihan kedua: tangannya yang seperti batu giok bergetar, dan dia sangat gugup. Sebagai dekan akademi, King E merasakan hal yang sama seperti saat dia pertama kali naik ke posisi dekan. Itu membuatnya merasa linglung dan entah kenapa bersemangat. Din, aku tahu kamu orang baik. Kamu mau mengakui kesalahanmu dan mengakui kesalahanmu. Kamu cukup berani untuk menanggung konsekuensinya. Kecemerlanganmu pasti akan bersinar di seluruh kampus dan akan dikenang serta dikagumi oleh semua mahasiswa. Bagian pertama kalimat "chen jiu" baik-baik saja. King e merasa sangat nyaman dengan pujiannya. Namun, bagian kedua kalimatnya penuh dengan pengkhianatan. "Apa yang kamu tunggu? Ayo kita mulai!" "Aku, chen jiu, aku tidak tahu bagaimana melakukan ini. Tolong bantu aku dan maafkan aku kali ini." Aku bersumpah bahwa aku tidak akan mengintipmu secara diam-diam lain kali. Ekspresi King E menjadi canggung lagi. Tidak apa-apa, cepat atau lambat, kamu akan belajar cara mengurus seorang pria. Aku akan membantumu dan mengajarimu sekarang. Chen Jiu sangat murah hati. 626. Kamu, wajah King E memerah dan dia terengah-engah. Tubuhnya yang menggerahkan bergetar. Chen Jiu benar-benar membuatnya kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dan memarahinya. Chen Jiu, aku direktur rumah sakit ini. Aku sudah menangkap barangmu. Kamu seharusnya puas, kan? Direktur, apa yang baru saja Anda katakan? Bukankah kamu sangat yakin bahwa kamu bisa membuatnya menyerah? Kenapa kamu jadi takut sekarang? Chen Jiu menggodanya dengan lembut lagi. Aku, aku direktur rumah sakit ini. Aku gurumu. Bagaimana bisa kau menodai kesucianku? Kau akan dihukum oleh surga, kata King E dengan marah. Direktur, jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda bisa membiarkannya begitu saja. Paling-paling, kita akan berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Chen Jiu tidak ingin berdebat dengannya lagi. Dia langsung menggunakan kartu trufnya. "Kau, kau hanya tahu cara menindasku." Seperti yang diduga, King E benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia memutar matanya ke arah Chen Jiu dan bertanya dengan sedih, "Apa yang harus aku lakukan?" "Minggir, apa perlu aku beritahu?" Chen Jiu tiba-tiba memarahi. King E tidak berani melawan dan bergerak sedikit. Chen Jiu langsung merasa sangat puas. Kemudian, di bawah bimbingannya, gerakan King E menjadi semakin terampil. Saat ludah harum menetes, Chen Jiu semakin menikmati sembilan surga. Dia menatap mo hijau di depannya dengan linglung. Dia begitu menggoda dan menawan, bahkan dia tidak tahan untuk sementara waktu. Namun, Chen Jiu menggertakkan giginya dan menahan diri karena dia punya rencana yang lebih penting. Chen Jiu, kamu sudah selesai. Mengapa aku merasa kamu menjadi semakin kuat? Pada saat ini, King E tidak lagi memiliki keagungan seperti biasanya. Dia adalah kepala sekolah yang bermartabat, tetapi dia seperti seorang gadis kecil. Dia mencibirkan bibirnya dan wajahnya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Itu benar-benar menawan. Ini adalah pertama kalinya King E menunggu seorang pria seperti ini. Dia merasa sangat aneh dan malu. Jika dia tidak menahan diri, dia merasa tidak akan mampu menahannya lagi. Direktur, jangan terburu-buru dan jangan berhenti. Saya rasa dalam tiga hari akan selesai. Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah. Apa, tiga hari? Selama itu, King E langsung membelalakan matanya dan memohon, Chen Jiu, bisakah kita tidak melakukannya sekarang? Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku tidak bisa menundanya selama berhari-hari. Bagiku, yang terpenting sekarang adalah membuatnya puas. Chen Jiu menatapnya dengan penuh tekad. Bagaimana, bagaimana Anda bisa mengabaikan gambaran yang lebih besar? King E sangat tidak senang. Dia mulai menggerakkan tangannya dengan lebih keras. Dia terus mengeluh, dasar bajingan besar, aku bahkan tidak bisa memegang bendamu dengan benar. Kenapa kamu begitu gigih? Jika kamu terus melakukan ini, seluruh benua akan ditaklukkan oleh iblis. Kamu akan menjadi pendosa di benua ini. Direktur, jika Anda ingin cepat, saya punya rencana lain, tetapi saya tidak yakin apakah Anda bersedia melakukannya. Chen Jiu tertawa jahat, "Jangan pernah berpikir untuk memiliki tubuhku. Aku bersumpah tidak akan memberikannya padamu, bahkan jika aku mati." Kata King E. "Gugup, matanya dipenuhi kebencian." Direktur, "Mengapa Anda tampak lebih cemas daripada saya?" Goda Chen Jiu, seorang wanita memiliki dua mulut dan satu mulut lebih baik daripada yang lain. "Apa dasar bajingan tak tahu malu dan hina? Apa maksudmu dengan ini?" King E. sangat marah. Dia langsung menghentikan langkahnya dengan marah. "Anda tahu apa yang saya maksud, Direktur? Jangan bilang Anda benar-benar tidak tahu apa-apa." Chen Jiu tersenyum ambigu, wajahnya penuh dengan harapan. "Aku bahkan tidak memikirkannya. King E eh sangat marah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam. Dia melotot ke arah Chen Jiu dan menggertakkan giginya. Dia berharap bisa membunuhnya sekarang juga. Yah, lumayan, lumayan. Chen Jiu tidak terburu-buru. Ia terus menikmati dirinya dengan gembira. Setelah sekian lama." King E merasa tangannya lelah dan sakit. Tubuhnya panas dan dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Namun, Chen Jiu menikmati dirinya sendiri dengan mata terpejam. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia sangat marah. Pergi sana, aku tidak peduli padamu lagi. King E membuang tangannya dengan marah. Dia tidak peduli lagi pada Chen Jiu. "Hah, direktur, apakah Anda akan menyerah pada pilihan ini?" Chen Jiu terkejut. Dia mengingatkannya dengan serius, "Kalau begitu, pikirkan baik-baik." Apakah kamu ingin putus denganku, atau kamu ingin aku menaklukkanmu sepenuhnya? Kamu, King E melotot ke arah pria ini. Dia merasa telah menderita kerugian besar. Jika dia menyerah di tengah jalan, bukankah dia akan bersenang-senang selama ini dengan sia-sia? Dia berubah pikiran dan berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah aku beristirahat sebentar?" Oh, kalau begitu, kamu harus cepat istirahat. Aku menunggumu untuk memberitahuku sesuatu yang mendesak. Chen Jiu berusaha menahan tawanya dan mengingatkannya dengan samar, "Chen Jiu." Kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Kau mengancamku dan memanfaatkanku dengan cara yang begitu hina. Apa kau tidak merasa bersalah? King E tidak tahan dengan tatapan bangga Chen Jiu. Dia menegurnya lagi. Kamu yang salah duluan. Kamu tidak memuaskannya. Aku memintamu untuk memuaskannya dan menebus kesalahanku. Apa yang salah dengan itu? Chen Jiu sangat bingung. King E bahkan lebih kesal dengan tatapan bingungnya. Kau pria yang hina. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu dalam sebuah argumen. Apakah kau juga mengejarmu dan dengan cara yang hina seperti itu? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa membuatnya jatuh cinta padamu di masa lalu. King E tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya lagi. Tuan Din, saya rasa ini bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Chen Jiu tidak berdaya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku, Chen Jiu, tidak pernah mengatakan bahwa aku seorang pria sejati. Aku akan mengejar wanita yang aku suka dengan cara apapun. Meskipun itu sedikit hina, aku punya prinsip: aku tidak akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya." Huh. Apa intinya aku pikir kamu tidak punya dasar saat melihat wanita cantik? King E menegur, "Jika memang begitu, maka aku akan menggunakan kekerasan kepadamu, Tuan Din. Aku yakin aku bisa memenangkan hatimu. Apakah kamu ingin mencobanya?" Chen Ji menegur, "King E tidak berani menjawab." Kata-kata manis, "Jika kau memang mampu, maka gunakan ketulusanmu untuk membuat mereka jatuh cinta padamu." Memanfaatkan mereka dengan cara yang curang adalah cara yang paling hina. "Kau tidak ada bedanya dengan para perusuh dan tukang selingkuh di kota ini," kata King E dengan marah. Aku mencintai mereka, hatiku selalu jujur. Adapun cara itu, itu hanya jalan pintas yang kutemukan. Itu juga untuk mencegah mereka dikejar oleh pria lain. Aku akui aku terlalu egois, tetapi bukankah itu cinta? Aku akan menebus rasa sakit yang telah kutimbulkan kepada mereka di masa depan. Akulah satu-satunya yang bisa membuat mereka bahagia, kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Oh, apakah kamu mencintaiku? King E tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut di bawah sikap Chen Jiu yang mendominasi. 626 kamu, wajah King E memerah dan dia terengah-engah. Tubuhnya yang menggerahkan bergetar. Chen Jiu benar-benar membuatnya kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dan memarahinya. Chen Jiu, aku direktur rumah sakit ini. Aku sudah menangkap barangmu. Kamu seharusnya puas, kan? Direktur, apa yang baru saja Anda katakan? Bukankah kamu sangat yakin bahwa kamu bisa membuatnya menyerah? Kenapa kamu jadi takut sekarang? Chen Jiu menggodanya dengan lembut lagi. Aku, aku direktur rumah sakit ini. Aku gurumu. Bagaimana bisa kau menodai kesucianku? Kau akan dihukum oleh surga," kata King E dengan marah. "Direktur, jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda bisa membiarkannya begitu saja. Paling-paling, kita akan berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Chen Jiu tidak ingin berdebat dengannya lagi. Dia langsung menggunakan kartu trufnya. Kau, kau hanya tahu cara menindasku. Seperti yang diduga, King E benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia memutar matanya ke arah Chen Jiu dan bertanya dengan sedih, "Apa yang harus aku lakukan? Minggir, apa perlu aku beritahu?" Chen Jiu tiba-tiba memarahi. King E tidak berani melawan dan bergerak sedikit. Chen Jiu langsung merasa sangat puas. Kemudian, di bawah bimbingannya, gerakan King E menjadi semakin terampil. Saat ludah harum menetes, Chen Jiu semakin menikmati sembilan surga. Dia menatap Mo Hijau di depannya dengan linglung. Dia begitu menggoda dan menawan. Bahkan, dia tidak tahan untuk sementara waktu. Namun, Chen Jiu menggertakkan giginya dan menahan diri, karena dia punya rencana yang lebih penting. Chen Jiu, kamu sudah selesai. Mengapa aku merasa kamu menjadi semakin kuat? Pada saat ini, King E tidak lagi memiliki keagungan seperti biasanya. Dia adalah kepala sekolah yang bermartabat, tetapi dia seperti seorang gadis kecil. Dia mencibirkan bibirnya, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Itu benar-benar menawan. Ini adalah pertama kalinya King E menunggu seorang pria seperti ini. Dia merasa sangat aneh dan malu. Jika dia tidak menahan diri, dia merasa tidak akan mampu menahannya lagi. Direktur, jangan terburu-buru dan jangan berhenti. Saya rasa dalam tiga hari akan selesai. Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah. Apa? Tiga hari. Selama itu, King E langsung membelalakan matanya dan memohon, Chen Jiu, bisakah kita tidak melakukannya sekarang? Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku tidak bisa menundanya selama berhari-hari. Bagiku, yang terpenting sekarang adalah membuatnya puas. Chen Jiu menatapnya dengan penuh tekad. Bagaimana, bagaimana Anda bisa mengabaikan gambaran yang lebih besar? King E sangat tidak senang. Dia mulai menggerakkan tangannya dengan lebih keras. Dia terus mengeluh, dasar bajingan besar, aku bahkan tidak bisa memegang bendamu dengan benar. Kenapa kamu begitu gigih? Jika kamu terus melakukan ini, seluruh benua akan ditaklukkan oleh iblis. Kamu akan menjadi pendosa di benua ini, Direktur. Jika Anda ingin cepat, saya punya rencana lain, tetapi saya tidak yakin apakah Anda bersedia melakukannya. Chen Jiu tertawa jahat, "Jangan pernah berpikir untuk memiliki tubuhku. Aku bersumpah tidak akan memberikannya padamu, bahkan jika aku mati." Kata King E. Gugup, matanya dipenuhi kebencian. "Direktur, mengapa Anda tampak lebih cemas daripada saya?" Goda Chen Jiu, seorang wanita memiliki dua mulut, dan satu mulut lebih baik daripada yang lain. Apa, dasar bajingan tak tahu malu dan hina, apa maksudmu dengan ini? King, eh sangat marah. Dia langsung menghentikan langkahnya dengan marah. Anda tahu apa yang saya maksud, Direktur. Jangan bilang Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Chen Jiu tersenyum ambigu, wajahnya penuh dengan harapan. Aku, bahkan tidak memikirkannya, King E eh, sangat marah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam. Dia melotot ke arah Chen Jiu dan menggertakkan giginya. Dia berharap bisa membunuhnya sekarang juga. Yah, lumayan, lumayan. Chen Jiu tidak terburu-buru. Ia terus menikmati dirinya dengan gembira. Setelah sekian lama, King E merasa tangannya lelah dan sakit, tubuhnya panas, dan dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Namun, Chen Jiu menikmati dirinya sendiri dengan mata terpejam. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia sangat marah. Pergi sana, aku tidak peduli padamu lagi. King E membuang tangannya dengan marah. Dia tidak peduli lagi pada Chen Jiu. Hah, Direktur. Apakah Anda akan menyerah pada pilihan ini? Chen Ji terkejut. Dia mengingatkannya dengan serius, "Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Apakah kamu ingin putus denganku, atau kamu ingin aku menaklukkanmu sepenuhnya?" "Kamu?" King E melotot ke arah pria ini. Dia merasa telah menderita kerugian besar. Jika dia menyerah di tengah jalan, bukankah dia akan bersenang-senang selama ini dengan sia-sia? Dia berubah pikiran dan berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah aku beristirahat sebentar?" "Oh, kalau begitu kamu harus cepat istirahat." Aku menunggumu untuk memberitahuku sesuatu yang mendesak. Chen Jiu berusaha menahan tawanya dan mengingatkannya dengan samar. Chen Jiu, kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Kau mengancamku dan memanfaatkanku dengan cara yang begitu hina. Apa kau tidak merasa bersalah? King E tidak tahan dengan tatapan bangga Chen Jiu. Dia menegurnya lagi. Kamu yang salah duluan. Kamu tidak memuaskannya. Aku memintamu untuk memuaskannya dan menebus kesalahanku. Apa yang salah dengan itu? Chen Jiu sangat bingung. King E bahkan lebih kesal dengan tatapan bingungnya. Kau pria yang hina, aku akui, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam sebuah argumen. Apakah kau juga mengejarmu dan dengan cara yang hina seperti itu? Kalau tidak, kamu tidak akan bisa membuatnya jatuh cinta padamu di masa lalu. King E tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya lagi. Tuan Din, saya rasa ini bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Chen Jiu tidak berdaya, dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku, Chen Jiu, tidak pernah mengatakan bahwa aku seorang pria sejati. Aku akan mengejar wanita yang aku suka dengan cara apapun." Meskipun itu sedikit hina, aku punya prinsip. Aku tidak akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. Huff. Apa intinya? Aku pikir kamu tidak punya dasar saat melihat wanita cantik. King E menegur. Jika memang begitu, maka aku akan menggunakan kekerasan kepadamu. Tuan Din, aku yakin aku bisa memenangkan hatimu. Apakah kamu ingin mencobanya? Chen Ji menegur. King E tidak berani menjawab. Kata-kata manis. Jika kau memang mampu, maka gunakan ketulusanmu untuk membuat mereka jatuh cinta padamu. Memanfaatkan mereka dengan cara yang curang adalah cara yang paling hina. Kau tidak ada bedanya dengan para perusuh dan tukang selingkuh di kota ini, kata King. "E dengan marah, aku mencintai mereka. Hatiku selalu jujur. Adapun cara itu, itu hanya jalan pintas yang kutemukan. Itu juga untuk mencegah mereka dikejar oleh pria lain. Aku, aku, aku terlalu egois, tetapi bukankah itu cinta? Aku akan menebus rasa sakit yang telah kutimbulkan kepada mereka di masa depan. Akulah satu-satunya yang bisa membuat mereka bahagia," kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Oh! Apakah kamu mencintaiku? King E tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut di bawah sikap Chen Jiu yang mendominasi. 627. Tentu saja. Kalau tidak, apakah menurutmu ada yang bisa menyentuh bayiku? Chen Jiu mengangguk dengan tenang. Kau, jangan berani-berani mempermalukanku atas nama cinta. Wajah King E memerah karena marah sebelum dia sempat merasa senang. Dia langsung bertanya, jika kamu benar-benar mencintaiku, mengapa kamu memaksaku melakukan hal-hal ini di luar kemauanku? Din, kamu harus mengerti bahwa aku tidak memaksamu. Aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Oke. Okay. Chen Jiu langsung memutar matanya dan menjelaskan, "Kamu melakukan semua ini dengan sukarela. Oke. Okay. Jika kamu ingin menjadi orang berdosa, kamu bisa menyerah." "Aku?" King Ether gagap, "Aku hanya melirikmu. Apakah aku benar-benar berdosa? Jika bukan karena kamu, orang itu pasti sudah mati. Tidakkah menurutmu ini kejahatan serius?" Chen Jiu langsung berkata dengan kejam. Huff, kau membuatnya terdengar seperti orang yang tidak mementingkan diri sendiri." Kau menusuknya dengan benda ini, dan kau masih sangat benar. Aku belum pernah melihat murid yang tidak masuk akal sepertimu. King E mengeluh, "Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan Chen Jiu. Din, apakah kamu sudah memutuskan?" tanya Chen Jiu langsung. "Apa yang perlu dipikirkan? Jangan-jangan terlalu banyak berpikir. Itu tidak mungkin." King E melihat Chen Jiu menatap mulutnya. Dia sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Dia sangat malu dan kesal. "Jika memang begitu, jangan hentikan apa yang sedang kau lakukan." Chen Jiu berkata dan melangkah maju lagi. King E bahkan lebih takut lagi. Dia tidak punya pilihan selain meraih benda itu lagi. Aku sangat lelah. Aku akan jongkok di sini dan beristirahat sebentar. Rasa tak berdaya muncul di hati King E. Sosoknya yang menggerahkan tak dapat menahan diri untuk berjongkok perlahan. King E menekuk lututnya dan menekan pinggulnya, meremas payudaranya. Wajahnya memerah, dan tubuhnya menggoda. Dia mengerucutkan bibirnya dengan lembut. Melihat benda di depannya dan mencium aroma murni, King E merasa semakin malu. Bagaimana itu? Apakah Anda merasa ingin mendekatinya sekarang? Sebaliknya, Chen Jiu sama sekali tidak sopan. Dia maju selangkah demi selangkah. Jika dia melepaskan kesempatan yang begitu bagus, bukankah dia akan mengecewakan surga? Hei, jangan main-main. Baunya busuk. Aku tidak mau. King E cemberut genit. Dia tidak mau menyerah. Baunya gimana? Aku sudah lama makan mudan. Kok bisa baunya? Chen Jiu protes dengan tidak puas. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Dia bilang enak sekali. Ledakan yang mengejutkan King E saat dia hendak membantah. Chen Jiu langsung mendekatinya, yang membuatnya membelalakan matanya lebar-lebar dan marah. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jika kau terus seperti ini, aku tidak akan bermain lagi. Baiklah, ini salahku. Oke, okay. tapi apakah menurutmu itu benar-benar menyebalkan?" Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil meminta maaf. "Aku... aku tidak tahu." King E tanpa sadar merendahkan suaranya. Dia sangat malu. "Baiklah, cepatlah dan telanlah. Ada hal mendesak yang harus kamu lakukan." Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah lagi. Tidak, ini sangat besar. Bagaimana aku bisa menelannya? King E mengeluh, "Dia tidak mau. Benar-benar, kalau begitu aku akan membantumu. Kamu pasti bisa melakukannya." Saat Chen Jiu berbicara, dia tanpa basa-basi menarik King E ke dalam kamar dan mendorongnya ke dalam kamar. "Uh, pada saat ini, King E hanya bisa memutar matanya sebagai protes." Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat ini. Karena sudah seperti ini, dia mungkin juga menerima nasibnya. Di bawah bimbingan Chen Jiu, dia secara eksperimental mulai menunggu Chen Jiu setelah beberapa saat. Pada saat ini, situasi dan perasaannya sudah sebaik yang seharusnya. Chen Jiu menatap King E, yang merupakan direktur sebuah rumah sakit. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Apalagi yang bisa dia minta dalam hidup ini. Ahem, disertai batu kuat King E, lelucon ini akhirnya berakhir. Direktur, Anda baik-baik saja. Chen Jiu menatap wajah King E yang memerah dan merasa sangat kasihan padanya. Huff, kenapa kamu begitu murah hati? Aku bahkan tidak punya waktu untuk muntah. King E mengeluh. Alasan mengapa dia batuk adalah karena dia tidak ingin dinodai oleh pria ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain menelannya pada akhirnya. Direktur, Anda benar-benar hebat. Keterampilan Anda benar-benar bagus. Anda mempelajarinya dengan sangat cepat. Tampaknya Anda sangat berbakat di bidang ini. Chen Jiu langsung memujinya. Namun, sebagai seorang wanita, dia tidak ingin dipuji seperti ini. King E kesal lagi. Dia melotot ke arah Chen Jiu dan memarahi. Chen Jiu, lupakan saja apa yang terjadi hari ini. Kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Jika kamu berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, aku bersumpah akan melawanmu sampai mati. Baiklah, jangan marah. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu bahkan jika kau memukulku sampai mati. Chen Jiu langsung bersumpah. Baru saat itulah King E menghela napas lega. Chen Jiu, jangan menatapku seperti itu. Cepat pakai bajumu. Kejadian hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. King E memarahi dengan marah. Direktur, tampaknya Anda belum menyerah. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan menatapnya, "Apa kamu masih belum selesai?" King E sangat kesal. Dia melotot ke arah Chen Jiu. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Baiklah, kali ini aku akan membiarkannya." Chen Jiu tidak berani menekan King E terlalu keras. Kali ini dia berhasil meninggalkan jejaknya pada King E, dan itu sudah merupakan terobosan. Sambil berbicara, dia segera mengenakan pakaiannya. Akhirnya mereka berdua tidak malu seperti sebelumnya, Chen Jiu. Aku memintamu datang ke sini hari ini karena aku ingin pergi ke gerbang neraka bersamamu dan memeriksa segelnya. King E mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius, "Oh, apa gunanya memeriksa segel yang perlu kita lakukan sekarang? Adalah bergegas dan memahami formasi secepatnya. Bukankah begitu?" kata Chen Jiu dengan bingung. "Jangan terburu-buru memahami formasi. Aku sudah mengirimkan pemberitahuan dan mengumpulkan semua jenius di dunia. Senior, kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini, dan aku yakin ini akan berhasil. Namun, selama periode ini..." Kita harus menjaga segelnya agar tidak berkembang lagi. King E menjelaskan, "Apakah ini ide senior? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Iya, aku sudah meminta izinmu. Dewa Iblis Satan takut padamu, hanya kau yang bisa mengintimidasinya," kata King E dengan sungguh-sungguh. "Karena ini demi rakyat benua ini, aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku, Direktur. Kapan kita akan berangkat?" tanya Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. "Ikutlah denganku untuk membantu senior menyempurnakan segel langit dan bumi. Kita akan berangkat setelah itu." Kata Kinge, dia menuntun Chen Jiu ke bagian belakang aula. Banyak batu bata giok putih ditempatkan rapat di alun-alun bagian dalam yang luas. Batu-batu bata itu ditumpuk dan disusun membentuk beberapa prasasti misterius. Sungguh ajaib. "Kenapa kalian terlambat?" Mo Wangqing muncul. Dia menatap mereka berdua dengan tidak puas. Kemudian, dia berkata dengan heran, "Apa yang kalian makan? Kinge, apa itu di bibirmu?" "628." "Ah, aku tidak memilikinya. Aku tidak punya apapun di sini." King E merasa gugup, sama seperti wanita lainnya, dia menyapukan lidahnya dan tidak meninggalkan apapun. "Apa? Apakah kamu takut aku akan merebutnya darimu?" Mo Wangqing melotot padanya, sedikit tidak senang. Orang tua ini menjadi semakin serakah. Aku, King E terkejut. Dia memutar matanya dan memutuskan untuk menggoda Chen Jiu. Dia langsung berkata, "Chen Jiu memberikan ini kepadaku. Jika kamu ingin memakannya, kamu harus memintanya." "Apa?" Chen Jiu tercengang. "Ya Tuhan, King E, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" "Oh, Chen Jiu, barang bagus apa yang kamu punya? Berikan juga padaku. Benar saja, mata Mo Wangqing langsung tertuju pada Chen Jiu. Senior, saya sudah tidak punya ini lagi. Kalau kamu punya lagi, kita bicarakan lagi. Chen Jiu berkata asal-asalan, tetapi hatinya dipenuhi rasa jijik. Pada saat yang sama, dia melotot ke arah King E, memberinya peringatan serius. Berbeda dengan King E yang merupakan wanita cantik kelas atas, Mo Wangqing adalah seorang pria tua. Setelah digoda oleh King E, Chen Jiu tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap Mo Wangqing. Huf, melihat ekspresi Chen Jiu, King E sangat gembira. Dia merasa jauh lebih baik setelah dipaksa minum dengan Chen Jiu. "Bisakah kamu melihatku ketika aku berbicara? Chen Jiu, aku tahu kau berbohong. Huff, kau hanya peduli menggoda gadis-gadis saat kau punya barang bagus. Kau bahkan tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuamu. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghormati orang tua mereka." Mo Wangqing menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak terus bersikeras. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Senior, biar aku bantu kamu menyelesaikan segel rahasia itu. Chen Jiu segera menindaklanjutinya, dan dengan tegas maju ke depan untuk mengatur formasi susunan guna menghindarkan Mo Wangqing dari memikirkan hal itu. Batu bata giok putih itu terbuat dari bahan khusus, tampaknya ada energi yang mengalir di dalamnya. Batu bata itu berkilau dan tembus cahaya, dipenuhi dengan cahaya ilahi. Dia mengambil sebuah batu bata dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa batu bata giok putih ini?" Sungguh, perasaan yang aneh itu adalah batu spiritual langit dan bumi. Batu itu mengandung ki spiritual langit dan bumi. Batu itu diproduksi oleh tambang spiritual yang sangat berharga. Tidak banyak yang tersisa sekarang. King E menjelaskan. Batu roh langit dan bumi. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Chen Jiu bahkan lebih bingung. Batu roh langit dan bumi mengandung energi spiritual siantian di dalamnya, jadi kepentingannya sudah jelas. Namun, sangat disayangkan bahwa seiring berjalannya waktu, biji-biji roh ini hampir sepenuhnya habis. Jika bukan karena sejarah panjang Akademi Kian Kun, mustahil bagi mereka untuk memiliki barang-barang seperti itu. Di masa lalu, batu roh langit dan bumi digunakan untuk kultivasi. Sekarang, apa yang tersisa di Akademi hanya dapat digunakan untuk observasi. Jika bukan karena krisis benua saat ini, King E tidak akan mau menggunakannya. Anak muda, jika kamu menggunakan ini untuk mengatur susunan, susunan itu akan dapat menampilkan kekuatannya yang sesuai. Mo Wangqing mengingatkan Chen Jiu. Begitu ya, kalau begitu aku harus mencobanya. Hati Chen Jiu tergerak. Dia segera mengikuti prasasti spiral penyegelan langit dan bumi di dalam hatinya, dan mulai membentuk susunan di tanah. Dengan lambaian tangannya, batu roh langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dipanggil kepadanya. Mereka membentuk satu segel misterius demi satu sesuai keinginannya. Gemuruh saat segel terbentuk satu persatu: gunung, sungai, pohon, dan rumah muncul di sekitar Chen Jiu. Entah dari mana, ketika prasasti spiral penyegelan langit dan bumi menyegel suatu area, maka bentuk asli prasasti tersebut pun terbentuk. Hal itu memiliki efek yang membuat yang palsu tampak seperti yang asli. Misalnya, setelah Chen Jiu memasang prasasti spiral gunung, sebuah gunung akan segera muncul di area tersebut. Gunung tersebut menekan ruang asli dan membentuk gunung palsu yang menyerupai gunung sungguhan. Ini, ya Tuhan, prasasti itu sangat akurat. Gunung dan sungai yang terbentuk olehnya sangat nyata sehingga sulit dibedakan. Mo Wangqing terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pemuda ini punya keterampilan yang nyata. Menatap sosok Chen Jiu yang anggun, bibir King E tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedut sedikit. Ia teringat semua hal konyol yang baru saja terjadi di antara mereka, dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan yang membuatnya merasa malu. Kakinya yang ramping dan halus sedikit terjepit. King E teringat perasaan ditembus oleh Chen Jiu. Dia tidak bisa menahannya. Dia adalah dekan Akademi yang terhormat. Bagaimana dia bisa dengan mudah dinodai olehnya? King E tidak dapat mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya pada dirinya sendiri, "Orang itu bahkan tidak mencuci barangnya." Mengapa aku tidak merasa jijik? Dia juga membuat mulutku terasa mati rasa. Mengapa aku merasa puas? Mengapa demikian? Bajingan, dia benar-benar membuatku memakan makanan semacam itu. Ini tidak bisa dimaafkan. King E mengumpat dengan getir. Dia merasakan arus hangat di perutnya yang membuat tubuh dan pikirannya lemas. Dia tidak bisa menahan rasa sayang dari bawah. Itu membuatnya merasa sangat malu sampai-sampai dia ingin mati. King E, apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Mo Wang Qing akhirnya membangunkan King E. Tidak apa-apa, aku tidak memikirkan apapun. Senior, ayo kita pergi dan bantu. King E kembali sadar. Dia menggigit lidahnya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bisa melakukannya sendiri dengan sangat baik. Jangan khawatir tentang dia. Ini adalah segel rahasia Void Refinement. Cepatlah dan pahami sehingga aku bisa mengembalikannya kepada Chen Jiu. Mo Wangqing tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan segel rahasia Void Refinement saat dia berbicara. Baiklah, King E tidak menolak. Lagi pula, ini adalah keuntungan yang memang pantas diterimanya. Dia segera membenamkan dirinya di dalamnya dan mulai memahaminya. Gemuruh, di alun-alun kecil itu, gunung, batu, dan sungai muncul. Mereka akhirnya membentuk benua. Kemegahan tempat itu semakin lama semakin megah. Pulau bangkit. Saat Chen Jiu semakin terbiasa dengan penggunaan segel, dia akhirnya menarik keluar sebuah pulau dari tanah. Sungguh berbakat. Dengan bakat seperti itu, suku penjaga penjara akan bangkit kembali. Mo Wangqing menganggukkan kepalanya dan memuji Chen Jiu. Dia penuh dengan harapan. Saat benua dan pulau terbentuk, Chen Jiu akhirnya muncul di langit. Dia berteriak, "Benua besar! Terbentuklah, gemuruh!" Semua batu roh didorong ke dalam formasi seolah-olah itu adalah fondasi formasi. Seluruh segel rahasia formasi agung tiba-tiba berubah secara dramatis. Dari penampakan yang terfragmentasi tadi, tiba-tiba berubah menjadi dunia benua yang megah. Berada di dunia benua besar, Chen Jiu bagaikan penguasa dunia. Ia mengendalikan perubahan dunia dan kehidupan, serta kematian semua makhluk hidup. Sikapnya tak tertandingi dan tak tertandingi. Bagus sekali! Chen Jiu, sudah cukup. Dengan formasi ini, semua pahlawan di dunia akan berusaha sebaik mungkin untuk memahaminya. Mo Wangqing berteriak dengan gembira. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai dekan selesai memahaminya. Setelah itu, kita berangkat. Chen Jiu keluar dari formasi. Dia tampak sedikit lelah dan duduk untuk memulihkan diri. Gemuruh, dengan sangat cepat, sembilan sungai panjang mengalir dari atas kepala Kinge. Dia telah menyelesaikan pemahamannya tentang pemurnian kehampaan menjadi ketiadaan, tetapi masih ada celah besar antara kekuatannya dan Chen Jiu. 629. Chen Jiu, ini segel rahasiamu. Ayo pergi. King E memberikan segel itu kepada Chen Jiu dan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, senior, kami berangkat. Chen Jiu tidak banyak bicara. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Wangqing bersama King E. Chen Jiu, perjalananmu untuk menjelajahi segel itu penuh dengan bahaya. Kamu harus berhati-hati. Jika tidak ada perubahan besar pada segel itu, cobalah untuk kembali secepatnya. Kata Mo Wangqing dengan khawatir. Baiklah, Chen Jiu, ayo pergi! King E tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menarik Chen Jiu dan meninggalkan kampus. Gerbang neraka akan segera terbuka. Semua orang jenius dan berbakat luar biasa untuk sementara waktu mengesampingkan dendam mereka sebelumnya dan berkumpul di Kian Kuncol. Lege, Mo Ching yang bertanggung jawab, mereka mulai berlatih dan membiasakan diri dengan penggunaan formasi penyegel langit dan bumi. Kenapa aku tidak melihat si mesum Chen Jiu? Ada begitu banyak wanita cantik di sini. Apa dia tidak tahu? Suan Ling tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan di benua ilusi yang diciptakan oleh Chen Jiu. "Di mana Chen Jiu? Mengapa saya tidak bisa menemuinya? Keindahan tiada taraf lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menyebut nama Chen Jiu. Dia tak lain adalah Kamui." Berbeda dengan para wanita yang memikirkan Chen Jiu, para pria menghela napas lega, mereka tidak melihat Chen Jiu atau kaisar. Mereka tidak bisa menahan perasaan bahwa mereka sangat beruntung. Dalam formasi benua, para jenius itu memahami dengan pikiran mereka. Mereka diam-diam membenamkan diri dalam rune gunung dan sungai. Mereka sangat terkejut karena telah memahami teknik yang hilang ini. Mereka semua fokus dan terfokus padanya. Gemuruh, saat mereka fokus memahami formasi itu, Chen Jiu dan King, eh tiba di depan gerbang neraka yang terbakar dengan api iblis. Chen Jiu, kamu harus berhati-hati. Begitu kamu memasuki kabut jahat, iblis-iblis itu benar-benar hidup. Mereka sangat agresif. King E mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Apa, bukankah mereka semua berubah menjadi api iblis dan menghilang? Mata Chen Jiu membelalak karena terkejut. Itu karena ada segel pada mereka mereka tidak bisa bertahan hidup di benua Kian Kun. Begitu kita turun, mereka akan bisa bertahan hidup. King E menjelaskan. Dia kemudian melompat ke gua iblis. Kepala sekolah, tunggu saya. Chen Jiu tidak berhenti dan mengikutinya. Begitu dia memasuki gua iblis, dia dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ada kerangka iblis, kerangka haus darah, dan prajurit iblis. Seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Huff, beraninya kau. Meskipun Chen Jiu telah bersiap untuk ini, dia masih terkejut. Dia tidak berani ceroboh, dan kinaganya melonjak ke segala arah, memusnahkan semua hantu iblis. Jangan buang-buang energimu pada mereka. Ayo turun! Dengan pengingat kinge, mereka berdua menerobos derasnya iblis dan tiba di bawah tanah yang sangat suram dan luas. Ini adalah belahan bumi yang bahkan lebih luas dari benua: ada gunung, sungai, cekungan, dataran, dan ombak. Semua yang seharusnya ada di sana ada di sini. Tidak, ini seharusnya bukan tempat yang nyata. Chen Jiu sangat menguasai formasi penyegel langit dan bumi. Dia segera melihat ilusi dan melihat pemandangan yang mengerikan. Sisi-sisi baris-baris prasasti emas seperti jaring laba-laba tercetak di tanah. Di belakangnya, sebuah pintu kuno yang dalam yang dipenuhi dengan pembusukan dan perubahan kehidupan berdiri tegak, sangat luas dan tak terbatas. Lubangnya tidak ada di sini. Ayo kita ke sana dan lihat. Saat Kinge mengamati, dia juga menuntun Chen Jiu sepanjang pola urat yang besar dan tak terbatas menuju ke sebuah lubang di tanah. Gemuruh, ki iblis yang lebih tebal dan lebih hitam menyembur keluar dari lubang yang tidak mencolok ini. Raungan, begitu Chen Jiu dan Kinge mendekat, roh-roh raksasa jatuh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gua dan mengelilingi Chen Jiu dan Kinge. Bunuh mereka, jangan biarkan mereka menggerogoti segel itu. Perintah Kinge, dialah yang pertama bergerak, ibu ki langit dan bumi, musnahkan iblis-iblis itu. Gemuruh, telapak tangan King, e menyemburkan aliran ki ibu yang kuat. Itu seperti ki asal bumi dan alam semesta. Itu sangat kuat. Seperti awan, ia mengelilingi ratusan roh raksasa yang jatuh. Mereka tidak dapat menahan ki ibu, dan mereka rela membiarkan ki ibu mencairkan kehidupan jahat mereka. Begitu kuatnya, Chen Jiu tidak bisa berkata apa-apa. "Chen Jiu, aku melatih ki ibu langit dan bumi. Itu sangat langka. Makhluk hidup dengan tekad yang lemah tidak akan mampu menahan korosiku. King E tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya kepada Chen Jiu. Baiklah, kamu adalah ibu ki langit dan bumi, dan aku adalah kaisar langit dan bumi. Kita berdua adalah pasangan yang serasi." Chen Jiu mengangguk dan melepaskan auranya yang mendominasi. Aura itu menyapu daratan dan menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Gemuruh, ribuan roh raksasa yang jatuh dimangsa oleh iblis naga dan dewa ular. Huff, aku tidak ingin menjadi pasangan yang sempurna untukmu. King E menggerutu genit, ki ibunya menyapu roh-roh raksasa yang jatuh dan mengubahnya menjadi abu sekali lagi. Pria dan wanita bekerja sama, dan itu sama sekali tidak melelahkan. Mereka membantai para hantu iblis, dan segera, mereka berada tepat di depan lubang. Ada banyak sekali hantu iblis, begitu banyaknya sehingga membuat bulu kuduk berdiri melihat mereka menggerogoti tanda segel emas seperti semut. Meskipun efeknya sangat lambat, sulit untuk menjamin bahwa segelnya tidak akan rusak dalam jangka panjang. Manusia kurang ajar, beraninya kalian datang ke sini untuk menghentikan kemunculan kembali neraka. Kalian pantas mati. Kali ini, bukan hanya roh raksasa yang jatuh. Bahkan, penguasa surgawi bermata sembilan yang lebih kuat pun muncul. Jumlah mereka ada 3.000 orang. Sangat banyak. King E tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang harus tahu bahwa Dewa Surgawi bermata sembilan tingkat tiga sebanding dengan ratusan roh raksasa yang jatuh. Jatuhlah, manusia. Jadilah budak kami dengan sukarela. Badai spiritual. Tiga ribu dewa langit bermata sembilan melotot ke arah King E dan yang lainnya, menyebabkan mereka berhalusinasi dan terjerumus ke dalam dunia kejahatan yang tak berujung. Boom, ini adalah badai spiritual murni tanpa gelombang energi. Namun, badai itu menghancurkan dunia dan menciptakan ruang yang hampir nyata yang menyelimuti Chen Jiu dan King E keserakahan, haus darah, kehancuran, kebrutalan, kecemburuan, kebencian. Ini adalah ruang tanpa hukum. Di ruang ini, pikiran jahat di hati manusia benar-benar meledak. Pembunuhan yang tidak bermoral, pemerkosaan, tidak ada batas yang bisa dibicarakan. Terbenam dalam kenikmatan memanjakan diri ini, hampir mustahil bagi siapapun untuk membebaskan diri. Namun, jika mereka tidak dapat membebaskan diri dari ilusi spiritual ini, maka mereka akan menjadi iblis dan dikendalikan oleh Dewa Surgawi bermata sembilan. Sialan, Ibu tangan langit dan bumi. Manusia terlahir baik. King, eh sangat marah. Sebuah telapak tangan yang indah dan penuh kasih sayang tiba-tiba muncul di atas kepalanya, menolak semua ilusi jahat. Din, aku mencintaimu. Aku menginginkanmu. Yang membuat King E eh, tidak berdaya adalah ketika Chen Jiu memeluknya dengan ekspresi bingung, menyebabkan wajahnya memerah. 630. Dasar tongkat perak, otakmu penuh dengan wanita. Tidak bisakah kau memikirkan hal lain? King, E eh, menegur Chen Jiu dengan marah sambil melotot ke arahnya. Pinsu. Din, kamu cantik sekali. Kemarilah dan cium aku. Chen Jiu sama sekali tidak ragu. Dia memegang wajah King E dan langsung mencium bibirnya. Oh, kamu, King E melotot padanya. Dia sangat marah. Jika bukan karena kondisi Chen Jiu yang tidak normal, dia pasti sudah kehilangan kesabarannya. Meski begitu, dia tetap tidak tahan Chen Jiu menciumnya. Dia memalingkan muka dan dengan paksa menghindari ciuman Chen Jiu. Baumu harum sekali. Chen Jiu sama sekali tidak peduli. Dia mencium leher King E dan mengusap payudaranya dengan tangannya yang besar. Ih, dasar bajingan! Kalau bukan karena kepalamu dipenuhi pikiran-pikiran cabul sepanjang hari, bagaimana mungkin kau dengan jiwamu yang kuat bisa terjerumus ke dalamnya? King, eh, sangat marah! Ia berteriak, "Bersihkan dirimu dari energi ibu dan kembalilah ke kebaikanmu yang asli!" Sisel, tangan ibu langit dan bumi tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke dahi Chen Jiu. Energi ibu yang murni dan hangat mengalir dan menenangkan tubuh dan pikirannya. Itu membuatnya kembali ke sifat aslinya saat dia masih bayi, baik dan murni. Cek cek, namun... Chen Jiu tampaknya tidak dapat disucikan. Dia tiba-tiba menciumnya tanpa henti. King E merasa bingung dengan ciumannya dan merasa lemah di sekujur tubuhnya. Dia tidak berdaya. Ada apa? Mengapa saya tidak bisa memurnikan tubuh dan pikirannya? Dia menunduk dan mendapati bahwa energi hitam di antara kedua alis Chen Jiu telah menghilang. Dia seharusnya sudah kembali normal. Sialan, orang ini pasti tidak terpesona olehku, kan? King E berteriak. Dia menunjuk Chen Jiu dengan tangan ibu langit dan bumi, dan Ibu Qi yang lebih mendominasi pun menghantamnya. Chen Jiu, kau benar-benar bajingan. Kalau bukan karena aku menganggapmu sebagai temanku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mendekati tubuhku? Namun, kau malah memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkanku. Apa kau masih manusia? Setelah melemparkan Chen Jiu, King E segera mulai mencelanya. Ah, apa yang salah dengan saya? Direktur, bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda barusan? Apakah aku melakukan hal itu kepadamu? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Chen Jiu terkejut, tetapi wajahnya kembali tegas. Kau, hem, Aku akan berurusan denganmu nanti. Sekarang, yang lebih penting adalah membunuh iblis-iblis ini. King E kesal. Dia benar-benar tidak bisa berdebat dengan Chen Jiu lagi. Baiklah, mari kita tunjukkan pada mereka kekuatan kita. Saat Chen Jiu berbicara, dia juga mengayunkan pedangnya dan berteriak, belah langit dan belah bumi, atur alam semesta. Boom, pedang darah naga yang kuat menyapu daratan dan memotong bulan dan bintang. Serangan terkuat Dewa Surgawi bermata sembilan adalah serangan spiritualnya. Tubuhnya hanya sekuat Sein level 3 biasa. Di bawah serangan senjata suci terbaik, tubuhnya hancur dan meledak. Tidak mungkin dia bisa menahannya. Tangan ibu langit dan bumi, ibu dunia, tangan King E berada di langit dan meliputi segalanya. Dewa langit bermata sembilan jatuh ke pelukan keibuannya dan akan hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa hidup. Berani sekali kau, manusia. Kau sedang mencari kematian. Para iblis itu tidak kenal takut. Lebih banyak penguasa surgawi bermata sembilan dan roh raksasa yang jatuh menyerbu ke arah mereka berdua. Mereka bersumpah untuk menghancurkan Chen Jiu dan King E dengan jumlah mereka. Menyempurnakan kekosongan menjadi ketiadaan, energi unsur tak terbatas. King E tidak sebejat Chen Jiu. Dia memiliki nadi naga untuk mendukungnya. Setelah terus-menerus menyerang, energi unsurnya mulai terkuras. Dia segera mengaktifkan jejak spiritual pemurnian kehampaan menjadi ketiadaan. Sembilan sungai energi unsur mengalir turun dari langit, sangat menghilangkan rasa lelahnya. Manusia bodoh, apakah kalian pikir dapat menghentikanku? Setan dari membuka segel seperti ini. Haha, akhirmu sudah dekat, Chen Jiu. Tunggu saja. Begitu kekuatanku pulih, kaulah orang pertama yang akan kubunuh. Tawa setan yang gila tiba-tiba keluar dari lubang di segel itu. Tawa itu ganas dan haus darah. "Setan, berikanlah hidupmu kepadaku!" Chen Jiu meledak. Mahkota Dewa Naga Surgawi muncul dan meninju seekor naga dewa. Saat meraung, naga itu menelan seluruh area dan menyapu semua iblis ke dalam lubang iblis. Gemuruh serangkaian ledakan mengguncang langit dan bumi. Energi iblis melonjak. "Setan tertawa terbahak-bahak! Haha, terima kasih, Chen Jiu. Datanglah padaku beberapa kali lagi." Aku menunggumu untuk membantuku membuka segel. Chen Jiu, jangan gegabah. Kita hanya perlu menghentikan para iblis di luar. King E buru-buru mencoba membujuknya. Jika kita tidak menyingkirkan ancaman internal, bagaimana kita bisa menghadapi ancaman eksternal? Chen Jiu berkata dengan dingin. Aku akan membunuh dan menyingkirkan setan untuk mencegah masalah di masa mendatang. Gemuruh, namun, pada saat ini, gelombang energi yang lebih dahsyat muncul. Setan dengan tiga kepala dan enam lengan muncul dari lubang iblis seperti raja yang turun dari surga. Ia memimpin pasukan yang terdiri dari jutaan dan jutaan prajurit. Tingginya sembilan kaki dan ditutupi sisik hitam. Sekeras batu, memiliki tiga kepala dan enam lengan. Lengan-lengan itu ganas, kasar, dan kejam. Masing-masing dari keenam lengannya memiliki enam jari. Jari-jari itu berwarna hitam dan memancarkan cahaya ungu. Makhluk itu sangat ganas. Oh tidak, dia adalah Raja Iblis berkepala tiga. Dia adalah bangsawan di antara para iblis. Dia sangat sulit untuk dihadapi. King E terkejut. Meskipun hanya ada satu kepala, itu membuatnya tegang. Dia menunggu dengan hati-hati. Kita harus menghentikannya. Dia bisa menembus segel dan turun ke benua kian kun. Apakah begitu? Matilah Chen Jiu tidak membuang waktu. Dia membakar darah ilahinya dan menebas dengan pedangnya. Pedang itu membelah langit dan bumi. Raungan Raja Iblis Berkepala Tiga yang kuat mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Namun, ia tidak dapat memblokir serangan Chen Jiu. Semua lengannya patah. Pada akhirnya, Chen Jiu menebas Raja Iblis Berkepala Tiga hingga berkeping-keping. Raungan, meski begitu, Raja Iblis Berkepala Tiga tidak mati. Mereka menyerang Chen Jiu dalam serangan dua lawan satu. Roh Iblis meraung, "Ia menguasai delapan gurun. Angin dari telapak tangan Raja Iblis Berkepala Tiga berubah menjadi serangan spiritual yang kuat, seperti pedang tajam yang menusuk ke arah Chen Jiu. Sungguh sulit untuk menghadapinya." Jiwa Chen Jiu terasa sakit. Ia merasa jika bukan karena kekuatan ilahinya, jiwanya akan terbelah menjadi dua, dan ia akan mati di tempat. Raja Iblis Berkepala Tiga adalah seorang bangsawan di antara para iblis. Dia sangat luar biasa. Chen Jiu mampu membelahnya menjadi dua dengan satu tebasan karena kekuatan ilahinya. Oh, tidak! Melihat situasi yang tidak baik, King E pun mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Ledakan boom! Keduanya beradu dengan senjata suci mereka, menghancurkan pedang spiritual. Namun, wajah King E pucat pasi. Chen Jiu terengah-engah, kondisinya juga tidak baik. Kekuatan ilahinya adalah kartu trufnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Untungnya, Raja Iblis Berkepala Tiga tidak muncul sepanjang waktu. Setelah yang pertama muncul, ia tidak muncul lagi untuk waktu yang lama. Kalau tidak, Chen Jiu harus melarikan diri terlebih dahulu. Gemuruh keduanya bertarung hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Penglihatan mereka kabur setelah menebas bagian terakhir dari Raja Iblis Berkepala Tiga. Chen Jiu tidak dapat menahan rasa tidak puasnya. Kepala sekolah sudah tiga hari, tidak ada habisnya iblis. Alih-alih meluangkan waktu untuk membantu memperbaiki segel, Anda malah membawa saya ke sini untuk membantai mereka sepanjang hari. Apa motif Anda?